Dan itu udah aku terapin di bisnisnya aku. Mulai sedikit-sedikit mulai aku terapin di bisnisnya aku. Halo, nama aku Davin. Aku dari jurusan Digital Marketing, angkatan tahun 2021. Nah, asal SMA aku juga dari SMA K1 Bina Bakti, Bandung. Ceritain dong, kamu tahu Liki dari mana? Waktu masih SMA itu, zamannya kan pandemi ya. Dari Liki itu kayak nyediain perkenalan kampusnya lewat Zoom gitu. Terus waktu itu dikasih tahu kalau ada beasiswa 75%. Dari ulang tahun LIKMI ke 35, terus beraniin diri tuh nyobain masukin apply data diri, terus nggak lama hasilnya keluar dan aku tuh keterima di LIKMI. Menurut kamu susah nggak kuliah di LIKMI? Nggak susah sih, karena pembelajarannya, materinya disampaikan sama dosen, terus juga kalau ada tugas-tugas itu udah pasti diajarin dulu sebelumnya sama dosen. Terus kalau nggak ngerti juga, di sini sih teman-teman angkatan aku pada baik semua. Kalau nggak ngerti, kadang aku nanya terus mereka bantuin juga gitu. Apa momen bahagia kamu di LIKMI? Momen bahagia aku itu waktu ketemu sama teman-teman. Karena waktu selama satu tahun sebelum ini, semester 1 sama semester 2 tuh cuma ketemunya via Zoom, via chat doang gitu. Dan semester 3 ini, momen bahagianya tuh bisa ketemu sama teman-teman dari banyak banget, dari Jakarta, ada juga dari Pekanbaru, ada juga dari banyak lah macam-macam teman-teman di luar dari Bandung. Mata kuliah favorit kamu apa? Nama mata kuliahnya itu CRM, Customer Relationship Management. Di situ belajar buat memanage customer, buat membangun relasi sama customer, terus customer yang udah sering berulang beli tuh gimana caranya bisa jadi customer yang jangka panjang gitu. Dan itu udah aku terapin di bisnisnya aku. Mulai sedikit-sedikit mulai aku terapin di bisnisnya aku. Adakah dosen LIKMI yang menginspirasi kamu? Dosen yang menginspirasi itu ada di dosen aku, dosen Jarkom. Itu tuh orangnya seru. Waktu di kelas juga sering banyak sharing, banyak cerita juga. Tapi materi juga gak ketinggalan gitu. Beberapa kali dia juga sambil menyisipkan waktu pembelajaran tuh nyisipin kisah hidupnya gitu, bikin aku juga kayak lebih semangat lagi, lebih mau belajar lagi, lebih keras, bekerja lebih keras lagi gitu. Sama dosen ini seru banget lah pokoknya. Apa yang kamu syukuri dari kuliah di LIKMI? Hal yang aku syukuri bisa kuliah di LIKMI itu beasiswanya besar banget, jadi itu nolong banget aku buat bisa lanjut pendidikan. Dan jurusan yang ada di LIKMI itu sesuai dengan apa yang aku mau, yaitu bisnis. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you!